Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang sangat pelit mengubur emasnya di halaman rumahnya. Setiap hari dia datang menggalinya lagi untuk menghitungnya kembali. Hal ini menarik perhatian si pencuri. Suatu malam pencuri itu menggali emas tersebut dan membawanya pergi. Si pelit menyadari kehilangan emasnya. Dia melihat tanah tempat ia mengubur emas itu digali orang dan kosong. Si pelit lalu berteriak-teriak sambil menangis. Ada pengembara kebetulan lewat mendengarnya menangis. "Masku, masku, seseorang telah menggali dan mencuri masku," teriaknya. "Mengapa emas tersebut tidak kamu simpan di dalam rumah, sehingga kamu dapat dengan mudah mengambilnya saat kamu membutuhkan sesuatu?" "Enak saja, emas itu tidak akan saya apa-apakan. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk membelanjakannya," teriaknya marah. Pengembara itu kemudian mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke dalam lubang yang telah kosong itu. "Silakan kubur batu itu. Nilainya sama dengan emasmu yang telah hilang. Karena setiap harta yang kita miliki bernilai sama dengan nilai manfaat harta tersebut." Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.